Berikut ini cara untuk mengaktifkan kedua kali di HP Poco. Jadi untuk kalian pengguna Poco, langsung saja berikut ini. Caranya cukup simpel, langsung saja buka setelan atau pengaturan HP Poco-nya. Kemudian cara cepatnya kalian bisa lihat di sini di bawah setelan itu kan ada cari di setelan. Silakan dipilih, ketik, ketuk saja. Nah, di sini ada ketuk dua kali untuk bangunkan atau matikan layar. Bisa kalian pilih. Atau kalau kalian ingin lihat settingan langsungnya itu di sini. Di bagian layar kunci. Jadi pilih menu layar kunci yang ini. Kemudian lihat ada ketuk dua kali untuk bangunkan dan matikan layar. Jadi cara menggunakan itu seperti ini. Kalian kalau ketuk dua kali. Nah biasanya kalau di home screen itu tidak bekerja. Kurang tahu apakah ini memang bug dari pokoknya. Tapi kalau di layar mati, ketika kita mati ke layar, ketuk dua kali, itu bisa membangunkan. Nah, dia hanya bekerja ketika layar terkunci. Tapi kalau di home screen, seperti ini tidak mau. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.